Assalamualaikum bro, jumpa lagi dengan Cak Agus Ngapak ya. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin buat kawan-kawan semua ya, terutama pemirsa setia Ngurek Belut Saja channel ya, yang terus mendukung channel ini agar semangat berkarya. Sore ini saya sudah berada di sebuah persawahan ya, sawah, spot sawah di sebelah desa saya ya, masih di kota Jombang Nan Hijau ya. Kalian mau uji coba senjata baru ya, senjata baru Medhen Kang Ujang ya, ini model parang, wani perang ya, ukuran kecil, sangat cocok buat belut sawah ya, ukurannya mayoritas kecil-kecil ya. Oke, buat teman-teman semua ya yang mau pesen kail buatan beliau, bisa kunjungi Facebook beliau Kang Ujang ya, atau nomor WA ya di bawah sini ya. Ya di bawah sini ya, ya itu nomor WA-nya saya kasih ya, biar langsung menghubungi beliau ya. Yuk kita langsung cek TKP saja, semoga bisa narik belut ya, belut sawah ya, belut sawah, spot sawah, spot sawah ya, dan spot parit kecil nanti ya ini. Oke bro, tetap salam satu hobi ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini pematang baru ya, tapi sudah cukup keras ya, jadi nggak apa-apa kalau diinjak-injak ya. Kita cari yang ada di pinggir ya, pematang sawah ya. Benarnya banyak ya lubang, cuma lubang tuan krep ya, sama jadi kita harus jeli membedakannya. Nanti muter lagi sini. Oke bro, udah ada satu lubang ya. Sana lubangan siji ya, tuh. Ya. Jujur ya, di sini dulu itu surganya pemancing belut bro ya, sebelum teknologi perakitan setrum ikan berkembang pesat ya di desa saya. Jadi sekarang agak susah cari lubang belutnya. Oke bro, lebih baik kita mancing saja ya daripada nyetrum, karena menurut saya nyetrum sangat merusak habitat belut ya. Bibit-bibit belut pasti akan terangkut juga ya. Kopet pancen. Oke, lanjut ke lubang belutnya saja ya. Ini dia belutnya. Kalian mau uji coba pancing belut ya, Medhen Kang Ujang ini, model parang, wani perang. Umpannya tetap cacing tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, langsung strike bro, gue deleng gue. Ya, gue. Ya, selintir titik, serot. Serot. Tuh, gue. Abot ya. Abot, bro. Deleng apa sih? Oh, cabe-cabean, bro. Oh, cabe-cabean gue ya. Oh, cabe-cabean lumayan lah. Strike perdana disambut cabe-cabean ya. Oke, cabe-cabean. Tuh. Pancingnya pancing jos, Kang. Ya. Cabe-cabean strike perdana.
tetap ya, salam satu hobi. Oke bro, sabian-sabian. Ini bro, ada anaconda ya, anaconda ya. Loh, anaconda, oh Melayu. Anaconda. Oke bro, bolongan maning gue ya. Wis jajal bae ya, umpane cacing. Bismillahirrahmanirrahim. Welut sawah. Loh, strike gue ya, gue langsung strike. Wis ben di mamah sit lah. Ngono di mamah. Loh, diculna. Jajal maning. Track maning gue. Wah, gue dolanan tok. Dolanan tok, bro. Tuh. Titili tok. Tuh, gue tenang. Kenapa kue, ha? Yo, ayo kue, kenapa kue? Yo, yo, kue. Putu nih capek cebian bro kue. Yo, putu nih kue. Putu nih lumayan jeriji lah. Kue, ya. Wes, tetap ya salam satu B. Putu nih capek cebian. Oke bro, ada lubang lagi ya. Ana lubang mending ya. Oke, ciri-ciri lubang spot sawah ya. Nah, pasti lubangnya lebih teko siji ya, lebih dari satu. Nah, itu lubang bawah ya. Nah, pasti ada lubang atasnya. Nah, ini lubang atasnya di sini ya. Nah, buat kawan-kawan semua ya. Mungkin pada rap bingung. Eh, jajal pancing bae ya. Eh, splinter sitik crot. Tuh. Putune maning gue, aduh lah. Aduh. Putune cabe-cabean, bro. Lah lah lah. Kolu mening gue, aduh. Jan. Eh, bro, kolu. Tertelan. Tertelan bro, aduh. Oke bro, hari semakin sore ya. Sekian dulu ya video dari saya. Semoga terhibur kalian semua ya. Ikuti terus petualangan ngurek bareng saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus semangat berkarya ya, menyajikan petualangan ngurek belut yang menarik. Oke, belut Cagus pamit undur diri. Tetap salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.